Selamat menunaikan Hari Natal dan Tahun Baru Masehi untuk Anda semua. Semoga Natal kali ini menjadi Natal yang baik, dan semoga penutupan tahun ini pun menjadi penutupan yang baik. Semua yang sudah berlalu di tahun ini biarlah berlalu. Marilah kita sambut hari-hari yang baru di tahun 2024, di mana Natal kali ini memang menjadi Natal yang spesial, di mana saat-saat ini di Natal tahun ini di Bethlehem, kota Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus, di kota Bethlehem mungkin Natalnya tidak seindah Natal-Natal di negara-negara lain. Di mana di Bethlehem, salah satu kota yang terdampak konflik antara Hamas dan Israel. Semoga saja perang menjadi penentu. Dan saya kira perang antara Hamas dan Israel menjadi perang yang cukup panjang. Di mana kali ini saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi kamu semua. Di mana tahun 2024 semoga menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun ini. Semoga tahun 2024 menjadi tahun yang indah daripada tahun ini. Di mana di tahun 2024 kita warga negara Indonesia akan menyelenggarakan pemilu, pemilihan umum untuk memilih presiden kita, untuk memilih pemimpin kita. Siapakah yang layak menjadi pemimpin bagi negara kita? Kita sebagai warga negara Indonesia, kita berhak dan punya hak untuk melakukan pemilu, asalkan kita sudah memiliki KTP. Bukan hanya itu saja, ternyata kabar desas-desusnya kabar bansos, bantuan sosial, akan diperpanjang sampai tahun 2024 menunggu pemilihan presiden selesai. Jadi bansos itu masih diperpanjang sampai tahun depan. Dan katanya yang sudah pernah mendapatkan bansos tidak boleh mengikuti lagi. Tapi yang jadi tanda tanya kalau bansosnya belum selesai. Semoga saja tahun depan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun ini. Berkat selalu tercurahkan di hidup kita semua. Dan bukan hanya itu saja, kesehatan, kelimpahan juga disertakan kepada hidup kita semua. Dimana channel ini selalu mendukung kalian semua, untuk mensupport kalian semua. Dan channel ini pun memberikan banyak sekali ilmu, pemasukan, informasi kepada kalian semua. Dan selamat bagi yang akan mendapatkan bantuan sosial di tahun depan. Selamat yang akan mendapatkan bansos di tahun 2024. Semoga hidup Anda selalu diberkahinya. Dan ini menjadi momen-momen yang sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Sebentar lagi kita melakukan penutupan tahun dan pembukaan tahun 2024. Tentunya ada kesaksian-kesaksian yang ingin Anda ceritakan. Tentunya Anda memiliki pengalaman-pengalaman yang spesial di tahun ini. Ya, itu semua adalah pengalaman masing-masing pribadi. Jangan lupa buat kalian untuk selalu mendukung channel ini dengan klik like dan subscribe video ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar. Semoga tahun depan menjadi tahun yang baik. Semoga tahun depan menjadi tahun yang penuh berkat.
Semoga tahun depan menjadi tahun yang terindah. Saya ucapkan selamat bagi kalian semua yang merayakan Natal, dan selamat bagi kalian semua yang menyambut tahun baru. Terima kasih.